Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke ya, teman-teman ya. Di siang ini kita akan membahas tutorial media tanaman hias anggrek yang kita variankan supaya lebih cepat subur ya, teman-teman ya. Diikuti videonya sampai dengan habis, teman-teman. Semoga akan bermanfaat tips yang kita bagi-bagikan. Silakan disimak sampai dengan habis, teman-teman. Ini media batu bata nih, teman-teman. Yang sudah saya pecahkan nih. Sudah saya pecahkan. Yang fungsinya bisa membantu pertumbuhan buat tanaman hias anggrek, teman-teman. Ya. Ikuti sampai dengan habis ya. Nah, para teman-teman, ini media tanam anggrek ya, yang sudah kita fermentasikan seperti arang mie. Ini pot-pot yang sudah rusak kami hancurkan. Ini kami gunakan sebagai media tanam hias ya, untuk media anggrek, teman-teman. Ini sudah kami cuci terlebih dahulu, kemudian kami rendamkan dengan vitamin B1 ya, teman-teman ya. Baik teman-teman, diikuti videonya sampai dengan habis. Semoga bermanfaat teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan dibuang kalau pot-pot anggrek tanah yang sudah hancur, yang sudah rusak. Ini bisa dipergunakan untuk media tanamnya ya. Oke teman-temanku. Ini kita hancurkan sebesar-besar ini. Ya. Nah, teman-teman, sebelum dibuka, sebelum pergantian media ataupun sebelum pergantian potnya direndam terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Supaya dia di saat kita lepaskan dia tidak putus akarnya ya, teman-teman ya. Nih. Rendamkan terlebih dahulu, teman-teman. Terus baru diangkat, jadi sehingga tidak melekat di dalam potnya ya, teman-teman ya. Teman-teman, ini salah satu. Nah, ini sudah dilakukan pergantian media tanamnya, sudah diisikan di dalam pot ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke, teman-temanku, silakan mencoba. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.